Seterusnya kita lihat pula jenis valve yang berikutnya, valve yang ke berapa ni? Yang ketiga eh. Valve yang ketiga iaitu flow control valve. Injap kawalan aliran. Jadi ini simbol eh, simbol injap kawalan aliran. Okey, ini simbol ni dia merujuk pada laluan eh, laluan udara, laluan aliran udara yang dikawal di sini. Simbol bagi boleh dikawal tu diwakili oleh anak panah ini. Jadi secara umumnya ini adalah simbol untuk injap kawalan aliran, flow control valve. Jadi apakah peranan injap kawalan aliran ini? Ianya berfungsi untuk control the flow rate. Ini mengawal kadar alir bendali. Bendalir secara umumnya bendalir lah, tapi dalam pneumatik bendalir, bendalirnya adalah compressed air. Jadi flow control valve control the flow rate of compressed air in a circuit, mengawal kadar alir. Kelajuan, kelajuan pergerakan penggerak depends directly upon the flow rate in a system. Jadi kelajuan piston keluar masuk, kelajuan pergerakan piston keluar dan masuk bergantung secara langsung, secara terus dengan okay, terhadap flow rate. Okay, kelajuan speed, okay, speed of an actuator. Okay, dalam kes kita ni, actuator kita jenis silinder. Jadi kelajuan pergerakan piston, okay, piston di dalam silinder ni bergantung secara terus terhadap kadar alir. Jadi kadar alir ini boleh dikawal menggunakan flow control valve. Jadi boleh dikatakan di sini bahawa flow control valve digunakan untuk mengawal kelajuan pergerakan actuator. Kelajuan pergerakan actuator. Jadi kalau kita merujuk pada litar yang ini, kita letakkan flow control valve pada bahagian udara masuk ataupun keluar daripada silinder. Jadi katalah semasa piston retract, okay, piston masuk balik. Jadi udara pada piston side ini perlu dikeluarkan, perlu dikeluarkan ke exhaust. Jadi aliran udara yang keluar tadi boleh dikawal, boleh dikawal, maka pergerakan masuk piston boleh dilajukan ataupun boleh diperlahankan. Begitu, begitu juga semasa piston extend, piston keluar daripada silinder, pergerakan udara masuk ke dalam silinder pada piston side ini juga boleh dikawal menggunakan flow control valve. Jadi pergerakan ataupun kelajuan, kelajuan pergerakan piston keluar dan masuk silinder boleh di kawal menggunakan flow control valve. Simbol ini merujuk pada two way flow control valve. Dua hala, maksudnya arah ke atas ataupun arah ke bawah bagi aliran udara boleh dikawal sebab ianya boleh mengawal flow rate pada kedua-dua arah. Okey, simbol ini. Okey, sebab nanti saya akan terangkan untuk
one way flow control valve. Simbol ini untuk simbol two way ataupun kita panggil flow control valve sajalah. Okay, flow control valve saja untuk simbol ini. Okay, jadi bagaimanakah sebenarnya flow rate ini dikawal? Jadi kita lihat di sini kerataran tas bahagian dalaman binaan sesebuah flow control valve. Jadi flow control valve yang paling simple, yang paling mudah adalah jenis needle valve, okay, hincap jarum. Jadi kita tengok di sini terdapat orifice, okay, orifice. Ini lubang ini kita panggil orifice, okay, di mana udara perlu melalui orifice inilah. Okay, bahagian ini kita panggil orifice. Jadi size orifice ni sebenarnya yang dikawal. Saiznya boleh dikawal. Bagaimana kita nak kawal size orifice? Kita mengubah kedudukan adjustment knob. Okay, adjustment knob ni sebenarnya adalah skru lah, sebenarnya skru, skru yang mana kita boleh turunkan ke bawah ataupun kita boleh naikkan dengan memutarkan knob ini. Okay, jadi kalau kita putarkan pada arah ikut jam, needle ni semakin ke bawah, semakin ke bawah, maka orifice ni semakin dikecilkan. Size orifice semakin dikecilkan, maka flow rate dikurangkan. Okay, sebagai contoh, pada bahagian B lah, partially open, dibuka sebahagian. Kita turunkan, semakin banyak kita putarkan knob ini ikut arah jam, semakin ke bawah stem ni, valve stem, semakin kecil size orifice, semakin perlahan ataupun semakin berkurangan flow rate, maka pergerakan actuator semakin perlahan. Dan orifice ni sebenarnya boleh ditutup terus seperti rajah C ni. Okay, kita rapatkan valve stem ni pada orifice ni, jadi orifice tertutup, laluan kompres air dari A ke B dihalang, diskat, okay, close. Jadi kalau kita putar balik knob ni pada arah lawan jam, okay, semakin banyak kita putar, semakin besarlah size orifice, kadar alih kompres air semakin tinggi, maka pergerakan actuator semakin laju. Dan kalau kita fully open, kita buka habis, seolah-olah saiznya tidak ataupun saiz orifice ini sama seperti saiz laluan asal bagi kompres air lah, kalau kita fully open. Jadi kalau tadi saya ada sebut two-way flow control valve, ataupun biasanya two-way ni dia tak sebut two-way lah, dia sebut flow control valve sahaja. Jadi jika ada two-way flow control valve, mesti ada one-way flow control valve. Okey, injap kawalan aliran satu hala. Okey, satu hala. Ini simbolnya, simbol one-way flow control valve. Jadi kenapa ianya one way? Okay, kalau tengok simbol, grafik simbol ni, yang bawah ni flow control valve. Simbol atas ni check valve. Jadi dengan menambah satu check valve, okay, secara bypass, okay, secara bypass ni, kita tambah satu check valve, flow control valve bertukar peranannya menjadi one way flow control valve. Jadi dengan menambah check valve ini menyebabkan flow control valve ini menjadi one way.
flow control valve. Maksudnya satu arah aliran udara sahaja yang dikawal flownya, yang boleh dikawal flownya. Sebaliknya, pada arah laluan yang bertentangan, flow rate-nya tidak boleh dikawal. Jadi kalau kita tengok di sini, A dan B, untuk A restricted flow dan B free flow. Jadi untuk A ni maksudnya kadar alirnya dikawal. Untuk laluan udara daripada A ke B. Okay, daripada A ke B, okay, udara akan lalu pada dua laluan lah, atas dan bawah. Okay, apabila udara lalu pada bahagian bawah, ianya tersekat, okay, dihalang pada check valve. Okay, apabila ia penuh di sini, ianya terhalang pada check valve dan udara yang selebihnya, okay, udara yang selebihnya perlu melalui orifice, okay, yang dikawal saiznya. Okay, ini untuk laluan pada arah A ke B. Jadi laluan udara dari A ke B, flow rate-nya boleh dikawal. Okay, boleh dikawal. Sebaliknya, kalau kita lihat di sini, apabila arah laluan udara tadi pada arah yang bertentangan daripada B ke A, udara memilih laluan yang bawah melalui check valve. Okay, sebab dengan sedikit daya oleh udara termampak tadi, udara tadi boleh menolak bola ni, check valve ni. Jadi valve ni terbuka, maka udara boleh lalu secara free flow, secara bebas. Okey, secara bebas tanpa halangan oleh orifice ini. Okey, oleh orifice dan juga adjustable knob ni. Jadi ia compressed air, udara tadi memilih laluan yang lebih bebas lah berbanding laluan yang terhalang. Jadi itu sebab kenapa flow control valve ni dipanggil one way, okay, satu hala. Jadi disebabkan kita menambah satu injap sehala di sini, okay, check valve. Okay, berbanding yang atas ni, yang ni untuk flow control valve biasalah ataupun two way flow control valve. Udara bergerak pada A ke B ataupun B ke A, kedua-dua arah ini flow controlnya boleh dikawal. Saya ingin terangkan dengan lebih terperinci tentang one way flow control valve, injap kawalan aliran satu arah. Jadi injap kawalan aliran ni sebenarnya berfungsi untuk mengawal kadar alirlah, flow rate, di mana flow rate akan menentukan kelajuan penggerak, okay, kelajuan pergerakan penggerak lah, ataupun silinder, silinder keluar masuk, okay, lajunya, speednya ditentukan oleh flow rate, di mana flow rate boleh diubah, boleh dikawal menggunakan flow control valve. Jadi saya nak terangkan lebih detail untuk one way flow control valve, sebab one way flow control valve ni lebih lebih banyak lah dia punya kegunaan. Jadi ini simbol one way flow control valve. Okay, atas ni dia punya orifice, orifice ataupun restrictor, dia punya laluan, laluan yang kita boleh ubah dia punya size laluan tadi menggunakan adjusting screw ini. Okay, dan ini adalah check valve. Okay, yang menjadikan ini one way disebabkan oleh adanya check valve ni lah. Okay, jadi daripada gambar rajah ini kita boleh lihat arrow ni merujukkan restricted flow, okay, flow yang dikawal, manakala kalau aliran
arah ini flow-nya tidak dikawal. Okey, jadi kita tengok okay, rajah yang berikutnya ini. Okey, kita tengok di sini kalau aliran angin melalui arah ini, melalui arah ini dia akan okey, untuk di bawah ini dia akan disekat, diblok oleh one way flow check valve. Okey, dihalang oleh check valve. Jadi kesemua udara tadi mesti melalui restrictor. Okey, pengawal saiz laluan udara ini. Okey, dikawal oleh ini. Jadi semua udara mesti lalu di celah-celah ni. Okey, kalau udara mengalir daripada sini ke sini, iaitu ke kanan. Okey, sebaliknya. Okey, sebaliknya jika udara mengalir daripada kanan ke kiri, daripada kanan ke kiri. Okey, pada arah yang bertentangan itulah. Udara tadi tidak perlu melalui restrictor ini, tidak melalui penghalang ni, pengawal saiz laluan dia tadi. Dia tak perlu lalu. Okey, ada juga yang lalu, tapi kebanyakan udara tadi akan melalui check valve ini. Okey, free flow, aliran bebas melalui check valve. Okay, jadi udara pada arah yang tidak dikawal, unrestricted flow ini, okey, laluan dia tadi apa dilalu, dia melanggar check valve, check valve terbuka dan laluannya adalah bebas daripada kawalan restrictor ini. Okey, sebab tu injap ini dinamakan injap kawalan aliran satu arah. Arah ke sini sahaja yang dikawal, flow rate. Arah yang sebaliknya tidak dikawal flow rate-nya. Okey, free flow. Okey, disebabkan ada check valve ini. Ini mewakili check valve lah, injap sahala. Jadi kenapa saya bagi penekanan untuk one way flow control valve ini? Sebab biasanya pelajar keliru fungsinya apabila pelajar melukis litar yang melibatkan one way flow control valve. Okay, saya tunjuk satu litar, okay, yang mana kita nak kawal kelajuan penggerak. Penggerak extend, penggerak retract, kita boleh kawal kelajuan dia. Okay, sebagai contoh yang pertama ini, katalah kita nak extend slowly dan retract quickly. Dia keluar perlahan, dia patah balik laju. Okay, jadi kita perlu letakkan, masukkan one way flow control valve di sini. Okey, perlu diingat di sini bahawa kedudukan ataupun pemasangan flow control valve mestilah sebelum ataupun pada okey, pada kedudukan di mana angin sebelum masuk silinder. Okey, ataupun sebelah sini pun boleh, sebaik selepas angin keluar pada silinder. Jadi flow control valve ni dia tidak boleh berada di lokasi-lokasi lain. Dia mesti berada sebelum silinder ataupun selepas silinder. Jadi macam mana kita nak capai situasi ni? Extend slowly, retract quickly. Okay, jadi kalau kita tengok simbol one way flow control valve, dia ada check valve. Okay, ada check valve. Okay, jadi pemahaman terhadap bagaimana check valve ini berfungsi sangat mustahak dalam menentukan pengawalan speed, extend atau retract yang slow ataupun extend atau retract yang quick. Okay, pemahaman terhadap bagaimana cara check valve ini berfungsi. Okay, kalau daripada rajah ini, kita tengok, okay, mungkin anda tengok video ini kurang jelas. Dia punya check valve, okey, lukisannya begini, yang macam saya lukis ni. Okey, jadi
udara yang mengalir, okay, sebelum masuk ke silinder, dia tidak boleh melalui check valve. Okay, tidak boleh lalu check valve. Sebaliknya, udara yang akan masuk ke silinder perlu melalui control valve ini. Okay, perlu melalui restrictor, pengawal ni. Jadi kita boleh kawal saiz laluan udara tadi apabila udara sebelum masuk silinder. Okay, jadi kita nak slow, seberapa slow yang boleh, kita boleh kawal menggunakan one way flow control valve. Okay, sebab udara akan mengalir melalui flow control valve. Udara tidak boleh lalu check valve ini sebab arahnya begini. Okey. Okey, berbola ini menutup laluan udara lah. Jadi dia tak boleh lalu pada check valve. Okey, nak tak nak udara mesti lalu flow control valve. Okey, sebab tu untuk piston, untuk silinder extend, kita boleh kawal okey seberapa perlahan yang kita nak. Okey, dengan mengawal adjustable screw. Okey, dengan mengawal adjustable screw ni. Okey, semakin ke dalam adjustable screw, semakin kecil laluan udara, semakin perlahanlah pergerakan silinder. Okey, sebaliknya untuk situasi ni, apabila silinder ataupun piston tadi retract. Okay, retract maksudnya udara akan mengalir pada arah yang bertentangan. Jadi udara akan mengalir pada arah ini. Okay, jadi udara tidak lagi lalu flow control valve tadi sebab dia akan memilih jalan yang lebih mudah, yang lebih free, iaitu melalui check valve. Okay, check valve akan terbuka. Jadi untuk retract, dia akan quick, akan cepat. Okay, sebab udara tidak melalui restrictor ini, dia akan melalui check valve yang terbuka bebas. Okay, kita tengok situasi kedua pula. Situasi kedua, keadaan yang sebaliknya lah. Sebaliknya yang kita nak, iaitu extend quickly, retract slowly. Okay, jadi saya letak one way flow control valve ni masih lagi sama, lokasinya sama, iaitu pada side, piston side. Okay, sebelah sini saya panggil piston side, kalau di sini saya panggil piston rod side. Okay, masih lagi lokasi yang sama, tetapi perhatikan orientasi. Okay, perhatikan orientasi check valve ini. Kedudukannya adalah berbentuk begini. Okay. Jadi semasa angin masuk pada piston side, macam mana pergerakan udaranya adalah, okay, kalau saya lukis ini. Okay, semasa udara bergerak ke atas, udara tadi tidak akan lalu control valve lah. Okay, flow control valve dia tak akan lalu. Sebaliknya, ianya udara akan memilih untuk laluan yang lebih free, iaitu melalui check valve. Okay, dan masuk ke ruang silinder pada piston side. Jadi udara boleh pergi dengan laju sebab tidak di kawal dia punya saiz laluan dia tadi. Dia boleh pergi dengan laju, membolehkan piston extend quickly. Okay, sebaliknya, apabila piston retract, pergerakan udara adalah pada arah yang sebaliknya lah. Okay, pergerakan udara pada arah yang sebaliknya. Okay, pada arah ke bawah ini,
dan udara tidak lagi boleh lalu, check valve. Okay, sebab laluannya dihalang, ditutup terus. Jadi nak tak nak udara mesti lalu, flow control valve. Okay, jadi membolehkan pergerakan silinder ataupun piston ni untuk retract boleh dikawal dengan mengawal flow control valve. Jadi tengok perbezaan situasi ini dibezakan hanya dengan berubahnya orientasi check valve. Kalau ini orientasinya begini untuk situasi yang kedua, untuk situasi yang pertama orientasinya okay, begini. Okay, berbeza berbanding yang kedua. Okay, ini dua situasi yang saya tunjuk. Okay, ada lagi situasi lain. Okay, situasi ketiga. Okay, untuk situasi ketiga, okay, sama. Okay, masih sama dengan situasi pertama itu X. Okay, yang ketiga ni dia sama dengan yang kedua. Extend quickly, retract slowly. Okay, sama. Tetapi kedudukan one way flow control valve saya letak di piston side. Piston side. Okay, kalau yang ni saya letak pada piston rod side. Okay, jadi kita nak letak sebelah sini pun boleh, tetapi okay, sekali lagi orientasi check valve ni yang memainkan peranan. Memainkan peranan. Sama juga kes yang terakhir, saya letak flow control valve pada piston rod side, tapi orientasinya berubah begini. Jadi untuk situasi keempat ini sama dengan situasi yang pertama tadi. Okey, sama dengan situasi pertama. Tetapi dia punya orientasinya yang berbeza apabila kita letak one way flow control valve ni pada side piston side ataupun pada piston rod side. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, pelajar kena faham peranan lukisan untuk check valve ini. Ianya memainkan peranan. Jadi macam mana rupa sebenar one way flow control valve ini sebenarnya? Okay, ini one way flow control valve. Jadi sebenarnya apakah yang dikatakan one way? Okay, apabila udara mengalir daripada sini dan keluar belah sini, okay, katakan ianya boleh dikawal. Macam mana cara nak kawal? Dengan memutarkan adjustable screw ni lah. Semakin ke dalam adjustable screw, semakin perlahan udara yang boleh mengalir lah. Semakin slow dia punya flow rate dia. Dan kalau kita ketatkan, memang langsung tak boleh mengalir udara. Apabila kita semakin longgarkan dia, semakin besar laluan udara, semakin tinggilah flow rate. Dan kita boleh buka habis. Okey, seolah-olah langsung tiada kontrol lah. Okey, sebaliknya, kalau udara mengalir pada arah yang berlawanan, flow rate-nya tidak dikawal. Sebab tu namanya one way flow control valve. Okey, jadi one way flow control valve ni kita pasang sebelum sebelum actuator. Okey, contohnya kita boleh pasang orientasi begini.
kita juga boleh pasang pada orientasi yang sebaliknya. Okey, kita pusing. Okey, flow control valve juga kita boleh pasang pada sebelah sini. Dan sebelah sini pun kita boleh pasang pada, kita boleh terbalikkan. Ataupun kita juga boleh pasang dua-dua. Okey, dua-dua side. Piston rod side ataupun dan juga piston side. Jadi kesemua variasi orientasi tadi memberikan situasi yang berbeza. Extend quickly, retract slowly, extend slowly, retract quickly, ataupun dua-dua, okay, extend, retract quickly, okay, ataupun dua-dua retract slowly. Okay, dia ada pelbagai situasi, dan yang paling mustahak adalah anda kena faham. Okay, faham bahawa orientasi check valve, okay, seperti mana yang saya beritahu tadi, yang menentukan situasi yang macam mana. Okay, kena faham bagaimana check valve tu berfungsi.
Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita sambung kuliah tajuk Waqaf. Okay, last kali yang itu saya berhenti dekat flow control Waqaf. Untuk hari ini saya akan sambung untuk Waqaf injap yang keempat, iaitu pressure control valve, injap kawalan tekanan. Okey, untuk equation ini, okay, anda semua dah biasa tengok equation ini, persamaan ini saya pun dah sentuh sebelum ni. Okay, persamaan F equal to PA. Okay, F untuk force, P untuk pressure, A untuk area. Jadi force di sini, force, okay, daya di sini merujuk pada daya output. Okay, daya output, okay, daya yang dihasilkan pada silinder. Okay, silinder. Silinder merupakan sejenis actuator. Okay, actuator adalah blok yang terakhirlah dalam pneumatic block diagram. Actuator adalah blok terakhir. Jadi silinder merupakan salah satu actuator. Jadi P di sini, pressure, merujuk pada tekanan sistem. Tekanan sistem pneumatik. Dan A merujuk pada luas kereta rentas piston. Okay, piston ataupun omboh di dalam sesebuah silinder. Okay, ini contoh silinder lah. Silinder. Jadi force yang dimasukkan di sini, okay, force ini yang dimasukkan adalah daya yang dihasilkan oleh silinder. Okay, berapa kuat daya yang mampu dihasilkan oleh silinder. Okay, manakala pressure, tekanan sistem. Okay, tekanan sistem adalah tekanan yang dikenakan terhadap piston. Okay, dalam ni, dalam silinder ni ada piston. Jadi tekanan sistem akan menolak piston. Jadi dia punya output, output force yang terhasil oleh silinder ditentukan oleh P, pressure. Okay, pressure of a system, tekanan sistem. Jadi dengan mengawal, okay, nilai ataupun paras tekanan sistem, sebenarnya kita boleh mengawal output force, okay, output force pada silinder. Jadi tugas pressure control valve ini, tugas injap kawalan tekanan adalah untuk mengawal tahap tekanan maksimum dalam liter, yang mana ianya akan menentukan daya maksimum yang dihasilkan pada penggerak. Okay, atau lebih spesifik, penggerak kita adalah silinder. Jadi pressure control valve, injap kawalan tekanan, berperanan untuk menentukan daya akhir. Okay, daya akhir yang terhasil pada sesebuah silinder. Okay, sekarang saya terangkanlah bagaimana pressure control valve berfungsi, bagaimanakah mekanisme di dalam pressure control valve ni berlaku, yang mana kita katakan ianya boleh mengawal tekanan sistem. Okay, ini adalah saya tunjukkanlah binaan di dalam
pressure relief valve. Okay, pressure relief valve adalah sejenis pressure control valve lah. Okay, pressure control valve. Okay, ada banyak jenis juga. Ini adalah salah satu jenis pressure control valve. Kita panggil pressure relief valve. Injap, pelega, tekanan. Okay, relief untuk pelega. Okay, injap, pelega, tekanan. Jadi sebenarnya gambar rajah ini saya ambil daripada sistem hidrolik ya, sistem hidrolik. Okay, cara valve ini berfungsi sama saja dengan sistem pneumatik, tapi gambar rajah ini saya ambil daripada sistem hidrolik. Okay, jadi simbol ini merujuk pada tangki. Okay, simbol ini mewakili tangki. Simbol ini mewakili pump. Dalam hidrolik tak pakai kompresor tapi kita kena pump. Okay, jadi tugas pump ini sebenarnya ianya menghantarlah, dia menyedut udara daripada tangki, memampat minyak sebenarnya. Untuk hidrolik dia tak guna angin, sebenarnya ianya guna menggunakan minyak. Okay, minyak di dalam tangki ini ditarik, disedut oleh pump. Pump pula akan memampat minyak sebelum minyak tadi dihantar ke sistem. Jadi disebabkan oleh pump ini sentiasa menghantar minyak ke sistem, maka tekanan minyak dalam sistem ataupun tekanan sistem akan meningkat, meningkat dan sentiasa bertambah tinggilah. Jadi apabila jika tekanan sistem ini tidak dikawal, okay, tidak dikawal, maka pelbagai perkara buruk akan berlaku lah. Tekanan sistem yang tinggi boleh menyebabkan kerosakan pada komponen-komponen hidrolik dan juga boleh menyebabkan kebocoran, boleh meningkatkan suhu sistem dan pelbagai kesan buruk yang lain lah. Jadi tekanan, okay, tekanan sistem perlu dikawal. Bagaimana kita nak kawal tekanan sistem? Okay, dengan cara memasang pressure relief valve. Okay, pressure relief valve yang merupakan injap kawalan tekanan. Pressure control valve. Okay, salah satu jenis pressure control valve. Jadi, apabila tekanan sistem tinggi, okay, dan melebihi had yang telah ditetapkan, okay, lebihan minyak tadi akan dilencongkan, okay, dan minyak tadi akan mengalir pada cabang ini, okay, mengalir, okay, masuk ke pressure relief valve. Okay, jadi tekanan yang tinggi tadi, tekanan minyak yang tinggi tadi akan menolak berbola ini, okay, berbola ini pula akan menekan spring ini. Akan spring dan berbola apabila ditolak ianya akan menjauhi valve seat. Okay, jadi ruang di antara berbola dan seat dia, okay, tempat di mana berbola ini berada akan renganglah, akan renggang dan wujud ruang. Okay, wujud ruang di antara berbola dan seat dia. Jadi wujud ruang, maka minyak yang berlebihan tadi akan di, okay, akan dilepaskan kembali ke tangki. Maka tekanan minyak dalam sistem tidak lagi tinggilah. Okay, akan dikawal. Tidak sentiasa meningkat, tetapi ianya akan kekal pada nilai tertentu. Okay, disebabkan minyak yang berlebihan tadi dilepaskan, dilencongkan dan kembali ke tangki. Jadi dengan cara ini sebenarnya kita boleh menetapkan tekanan sistem. Berapa tekanan sistem maksima yang kita nak? Jadi apabila kita menetapkan tekanan maksimum dalam sistem, maka kita boleh menentukan output force, yang terhasil pada silinder. Jadi bagaimana kita set
tekanan maksimum dalam sistem. Sebenarnya kita set pada pressure relief valve ni lah. Pada pressure relief valve. Okey, ada dua cara, sama ada kita menggunakan adjustment screw bagi spring yang sama. Kalau spring yang sama, kita tolak adjustment screw ni lebih ke kiri, maka spring ni lebih termampat, maka tekanan yang diperlukan untuk menolak bola ni lebih tinggi. Okay, lebih tinggi maksudnya lebih susah lah, lebih susah minyak tadi untuk dilencurkan, dilepaskan, maka tekanan sistem lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita anjakkan skru ni ke belakang, spring ni lebih lembut, maka lebih senang minyak dibuang ke tangki, maka tekanan sistem lebih rendah. Okay, ataupun cara lain untuk kita mengawal tekanan sistem, menetapkan tekanan sistem yang maksimum, kita gunakan spring yang berbeza dia punya keanjalan dia, dia punya keras dia tu. Kalau kita gunakan spring yang keras, maka tekanan sistem akan tinggi sebab daya ataupun tekanan yang diperlukan untuk menolak bola ni lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita gunakan spring yang lebih lembut, okay, kalau kita gunakan spring yang lebih lembut, maka lebih senanglah, lebih lebih rendah tekanan yang diperlukan untuk menolak bola ini, maka tekanan sistem maksima lebih rendah. Okay. Jika tekanan sistem lebih rendah, maka output force pada silinder juga lebih rendah. Okay, itu saya terangkan tadi bagaimana cara pressure control valve berfungsi untuk mengawal tekanan sistem. Okay, dengan cara melepaskan lebihan minyak. Okay. Perkara yang sama juga, lebih kurang sama juga berlaku dalam sistem pneumatik, di mana pressure control valve akan melepaskan udara yang berlebihan untuk mengekalkan tekanan sistem. Okay, dan dengan mengawal pressure control valve, kita boleh mengawal tekanan maksima sistem pneumatik. Okay, di sini saya sentuh sedikit pressure regulator. Okay, pressure regulator juga merupakan salah satu jenis pressure control valve. Okay, kalau tadi saya cerita tentang pressure relief valve yang mengawal tekanan sistem, okay, pressure regulator juga merupakan sejenis pressure control valve. Tetapi pressure regulator ni sebenarnya ianya melaras, okay, melaras tekanan sistem. Okay. Yang tadi pressure control valve dia mengawal tekanan maksimum sistem. Tapi pressure regulator ni dia melaras. Okay. Dia melaras supaya tekanan udara, okay, tekanan udara yang akan memasuki litar sesuai, okay, sesuai dengan litar yang kita gunakan. Sebab apa? Sebab udara yang dibekalkan sebenarnya lebih tinggi, okay, lebih tinggi daripada yang diperlukan oleh litar dan juga komponen-komponen pneumatik. Okay, lebih tinggi, selain pada nilai tekanan yang lebih tinggi, udara juga tekanannya fluctuate, maksudnya tekanannya tidak malar. Okay, beralun, berubah-ubah, tidak konsisten. Jadi fungsi pressure regulator ini untuk melaraskan tekanan sistem dan juga menstabilkan tekanan sistem. Okay, tekanan sistem, tekanan udara lebih konsisten, okay, lebih malar. Jadi hasilnya, okay, pergerakan-pergerakan komponen pneumatik lebih stabil, lebih konsisten, okay, lebih malar lah. Jadi fungsi pressure regulator ni ianya adjust, untuk adjust, untuk melaras supply pressure
supaya sesuai dengan particular machine dan juga komponen dalam sistem pneumatik. Okey. Berbeza berbanding pressure relief valve tadi. Pressure relief valve okay, mengawal tekanan maksimum, tekanan maksimum, tekanan udara maksimum dalam sistem. Seterusnya, jenis valve yang terakhir iaitu combined valve, injap gabungan. Okay, injap gabungan ini sebenarnya adalah cantuman ataupun gabungan dua atau lebih injap, yang mana gabungan ini akan membentuk injap yang lain, yang memberi fungsi yang lain bagi injap. Okay, sebagai contoh, di sini dalam gambar ini, gabungan di antara directional control valve dan juga one-way flow control valve, injap kawalan aliran sehala dan juga injap kawalan arah, injap kawalan arah jenis 3 stroke 2. Gabungan dua injap ini membentuk injap yang baru, iaitu time delay valve, injap lengah masa. Okay, gabungan di antara one way flow control valve dan juga 3-2 DCV directional control valve berbentuk menjadikan suatu fungsi valve yang baru, iaitu time delay valve. Okay, bagaimana ianya menjadikan time delay valve? Okay, sebab untuk mengaktifkan injap DCV ini, untuk mengaktifkan injap DCV ini di directional control valve, perlu ada angin di sini. Perlu ada angin sebelah sini. Okey, di mana injap ini diaktifkan secara pneumatik, okay, secara angin. Jadi mesti wujud, mesti ada angin di sini, di sebelah kiri ini. Jadi angin di sebelah kiri ini datang dari, okay, perlu melalui one way flow control valve dulu. Okay, mesti melalui one way flow control valve. Jadi untuk membolehkan injap ini aktif, angin di tepi ini mestilah cukup tinggi pressure-nya. Okay. Apabila cukup tinggi pressure-nya, barulah injap DCV ini aktif. Jadi kita boleh mengawal tekanan angin di sini menggunakan one way flow control valve. Selagi tekanan di sini tidak cukup tinggi, injap ni tidak berfungsi. Jadi ianya memerlukan suatu masa, okay, suatu masa untuk membolehkan DCV ini berfungsi aktif. Jadi masa untuk injap ini aktif boleh ditentukan, okay, boleh dilengahkan, boleh dicepatkan menggunakan flow control valve di sini. Okay, jadi aliran udara ini dikawal, okay, boleh dikawal berapa kuantitinya, berapa ratenya. Okay, dengan cara tersebut kita boleh mengawal bila masa DCV ini boleh diaktifkan. Jadi masanya boleh dilengahkan, boleh dilengahkan, boleh dicepatkan. Okey, habis tajuk valve. Seterusnya kita akan masuk tajuk actuator, penggerak